Satu orang tewas akibat kecelakaan bus prima jasa dengan truk Wingbox Hino di Jalan Lingkar Luar Karawang, Jawa Barat, Jumat, 15 Maret 2024, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tepatnya terjadi di U-turn depan 3 Business Center, Kampung Tanjung Mekar, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat. Satu orang meninggal dunia merupakan pejalan kaki, 2 luka berat, dan 13 luka ringan, kata Kapolres Karawang, AKBP Wirganto Hadi Caksono melalui Kasih Humas Polres Karawang Ibda Kusmayadi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat, 15 Maret 2024. Kusmayadi menjelaskan, kecelakaan bermula saat bus dari perusahaan otobus Prima Jasa dengan nomor polisi B7141 FGA melaju dari arah Kelari menuju Tanjung Pura. Kemudian saat tiba di U-turn Kampung Tanjung Mekar, bus tersebut menabrak truk Wingbox dengan nomor polisi B9610 TEI yang dikemudikan Waluyo tengah menyeberang dari arah kiri menuju arah kanan jalan. Saat itu pejalan saudara Husni sedang memarkirkan. Akibat dari kejadian tersebut, di atas pejalan kaki meninggal dunia dibawa ke RSUD Karawang, kata Kusmayadi. Selain itu, kata Kusmayadi, pengemudi kendaraan bus Po Prima Jasa berikut 8 penumpang mengalami luka ringan dibawa ke RS Islam Karawang dan RS Lira Medika Karawang. Saat ini, sambung Kusmayadi, sejumlah pihak sudah menangani. Mulai dari mengevakuasi korban, melakukan olah tempat kejadian perkara, memintai keterangan sejumlah saksi, hingga mengamankan barang bukti ke Polderek Cikopo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.